Hi guys. Pagi-pagi. Yeah, pagi. Today we are going to Tumpak Sewu. So we eat first. Biar ada tenaga. Makanlah sebelum kenyang. Hey. Ayo kita berangkat lagi. Hi. Gimana pasangan baru? Jadi gini, ibu anak. Gimana pasangan baru? Cukup memuaskan. Hey. Itu aja bikin video tuh gak luar biasa komentarnya. Komentar netizen. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Ini paling kita umur 38 tahun. Bikin sial lu bang, bikin sial lu. Siapa? Lu. Siapa tanya? Lu bikin sial tuh, ban mobil itu jadi koyak. Kok bisa? Lu tadi tuh tidur. Tidur mulu. Salah. Mana? Tadi ada kejadian dikit, mobil kita nyemplung ke situ dan langsung koyak bannya. Tuh. Jangan dipaksain loh. Gila. Sampai doang Tumpak Sewu. Dari sini kita balik lagi, bukan balik lagi. Tadi kita dari Bromo ke Tumpak Sewu. Terus dari sini kita ke Batu. Malam ini 2 hari kita nginep di Batu. Ada siapa? Gara-gara lu bocor. Atau siapa? Gara-gara lu. Kucing di depan toko ini loh, Cina. Ki. Nyesel ya? Yakin ya? Yakin ya? Nggak yang pak kumis nih. Nih, biar kenalan sama pak kumisnya. Pak kumis. Ini pak kumis. Nggak yang pak kumis. Lumajang. Yang ada di Lumajang. Tepatnya di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Enggak makan nggak? Saya kenyang saya ya? Liatin dulu karena ada yang lebih juga menarik juga ya. Selain Pak Sewu, mie ayam Pak Kumis dengan bidadarinya. Hei, ayo anak kecil. Ayo, berapa anak kecil? Berapa? 35. Kita mulai trekking ke dalam. Kata sih jaraknya nggak terlalu jauh, 400 meter. Ada ojek juga. Tumpak Sewu di Lumajang. Dari sini, dari Bromo tuh, dari Tosari tadi tuh, kita ke sini tuh jaraknya sekitar berapa ya? Pokoknya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Dari sini nanti kita balik lagi ke Batu Malang. Nginep di sana malam ini. Itu jaraknya sama, 3 jam juga. Villanya seru nggak kira-kira? Seru. Seru ya? Seru, ada kolam renangnya, air hangat.
Dingin. Sama bidadari ya Mas. Salam buat anak-anak Lumajang sama Malang. Kamu Aji. Capek enggak? Pokoknya gitu. Jadinya tuh. Ayo. Dipegangin sama aki-aki. Iya, pegangin sama aki-aki. Ayo Nara. Nara sini dulu. Pegangin sama ini aja. Ganti nggak turun nih? Hah? Ganti. Wani lah. Itu bercanda apa? Sayangnya, turun nggak bu? Sayangi janda Anda. Apa sih bawahnya? Jiwa Anda. Mama nyiapin tenaga buat nanti naik. Ayo kita turun yang muda-muda. Kemon Om. 60 tahun juga nggak bisa. Ganti nggak bisa ya emang ya? Ikan. Wah ya juga. Flip on. Masih. Nggak video ini. Oh video. Jangan kayak kucing itu lagi, Om. Treknya dahsyat. Nanti katanya di depan kita ngelewatin air terjun juga, jadi mau nggak mau kamera masukin ke dry bag. Ini yang kacau naiknya sih ini, tapi kalau udah nyampe sini nggak turun ke bawah tuh sayang. Tuh. Jadi emang di bawah larangan jelas, anak di bawah 10 tahun nggak boleh masuk, nggak boleh turun ke bawah, dan yang umur 60 tahun ke atas sudah nggak boleh ke bawah lagi karena emang treknya luar biasa. Yang muda-muda aja tuh berasa gila. Ya gila, treknya turunnya enak. Naik ya PR. Melewatin air terjun lagi tuh. Gimana treknya? Luar biasa ini trek terberat ini. Ini lagi beres-beres. Mau mindah-mindahin barang tuh. Karena treknya kita akhirnya lewat trek jalur air. Apa sih Om? Kacang. Kacau! Yes!
baru trek. Harusnya bohoka. Kayaknya udah banyak gak liat-liat ya mereka di mana. Iya, gak bilang-bilang ya. Siapa? Lu. Kenapa gua? Emos. Sakit, sakit ngeker lagi. Kita gak salah trek kan? Gak. Karena trek sesungguhnya emang kayak gini. Nah, ini nih yang gue baru beneran trek air terjun. Kita ngelewatin air terjun. Aduh, kamera untung gak kenapa-kenapa ya, Kia. Apa-apa. Gak ada korban. Gini, Mal? Gimana? Gak ada korban. Mana? Itu dia tuh. Ini sepatunya udah nyangkut di sini? Sepatunya di sini. Gara-gara sepatu satu, dia bilang. Akhirnya pakai kaki. Nah, akhirnya pakai nyekir aja dia. Luka sekarang. Terluka dia. Untung hatinya bukan. Ki. Hai. Enggak expect ya kayak gini treknya ya. Yoi. Sama kayak gue. Salah kostum. Salah kostum. Gue udah pakai udah bawa kaos juga. Kenapa gue pakai one set kayak gini? Yo. Kostum benar. Aduh. Apaan? Asli salah kostum doang enggak. Bener, salah. Sepatu lu slip on. Sepatu. Ini nih yang beneran kayak mau ke mall. Biasanya paling siap kan? Paling siap biasanya. Baru gua bawa itu. Gua juga bawa karena mah karena kayak bawa. Enggak apa-apa. Iya ya, kan enggak tahu kan gajus. Ini yang kacau nih. Kayaknya udah tahu track-nya nih. Iya, cuman enggak ngomong-ngomong. Yuk, kapan ini? Ayo. Yuk. Ini jadi air terjun yang paling tinggi yang pernah kita datangin dan paling keren. Terkeren, mantap pokoknya. Harus kesini lagi. Wajib. Tumpak Sewu. Siapa? Dara. Halo. Dolat tuh ke sini bu. Yuk, pokoknya. Hari ini, hari Sabtu tanggal 27. Sampai capek. Harus. Yuk. Sampai capek. Besok soalnya udah nyari oleh-oleh. Ayo kita balik. Karena jalan ke bawah ini 1 jam, naiknya kita bisa 2 jam. Thank you.
Thank you.